Selamat bergabung dalam industri perikanan laut lepas Taiwan. Kapal ikan Taiwan beroperasi melintasi tiga samudra. Pekerjaan menangkap ikan memiliki banyak tantangan. Demi keselamatan dan kelancaran dalam bekerja, Anda harus memperhatikan hak Anda dalam pekerjaan. Sebelum memutuskan bergabung dalam armada kapal ikan, anda akan tanda tangan kontrak kerja dengan pemilik kapal dan tanda tangan kontrak pelayanan dengan agensi Taiwan. Isi kontrak meliputi masa kontrak, isi kerja, gaji, asuransi, biaya transportasi, jam istirahat, perlindungan kerja, luka kecelakaan, dan sakit layanan agensi, hutang, kewajiban, pelanggaran kontrak, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Berikut penjelasan tiap item secara detail dan berurutan. 1. Masa kontrak. Saat tanda tangan kontrak, Anda harus perhatikan tanggal, bulan, dan tahun kontrak dimulai dan berakhir. Jika masa operasi kapal ikan melebihi masa kontrak, maka masa kontrak diperpanjang sampai Anda berlabuh. Saat masa kontrak selesai, jika Anda dan pemilik kapal setuju perpanjang kontrak, maka kedua pihak harus tanda tangan kontrak baru. 2. Isi pekerjaan. Nama kapal ikan, jabatan dan area pekerjaan tercantum jelas di dalam kontrak. Tanpa persetujuan Anda atau tanpa melalui proses pindah kapal yang benar, siapapun tidak boleh memaksa Anda untuk pindah kapal. 3. Gaji pemilik kapal selain menyediakan makanan dan minuman di atas kapal, juga harus memberikan seluruh gaji sesuai kesepakatan. Anda dapat meminta pemilik kapal memberikan gaji secara tunai atau meminta pemilik kapal mengirim gaji ke rekening yang Anda tunjuk. Biaya kirim ditanggung oleh pemilik kapal. Gaji tiap bulan minimal 550 US dollar. Saat menerima gaji atau bonus dari pemilik kapal, ingat untuk tanda tangan atau cap jari di slip gaji agar hak Anda tetap terjaga. 4. Asuransi. Pemilik kapal harus membeli asuransi kecelakaan, pengobatan dan kematian untuk Anda. Nilai asuransi pengobatan minimal NT 300.000. Nilai asuransi kematian minimal NT 1,5 juta. 5. Biaya transportasi. Biaya transportasi dari negara asal sampai naik kapal ikan ditanggung oleh pemilik kapal. Namun, karena hal pribadi Anda tidak tepat waktu naik kapal, maka Anda harus menanggung sendiri biaya transportasi dari negara asal sampai naik kapal. Setelah masa kontrak selesai, biaya pulang ke negara asal ditanggung oleh pemilik kapal. Namun, jika dalam masa kontrak Anda melanggar hukum dan dideportasi atau memutuskan kontrak karena hal pribadi, Anda harus menanggung sendiri biaya pulang proporsional ke negara asal. 6. Jam istirahat. Menurut peraturan, jam istirahat setiap hari minimal 10 jam serta harus istirahat berkesinambungan 6 jam dalam 7 hari, total jam istirahat minimal 77 jam. Namun, karena sifat pekerjaan ini khusus, jika terjadi situasi darurat atas keamanan kapal, kru atau hasil tangkapan serta kondisi badan Anda memungkinkan dan sepakat dengan pemilik atau kapten kapal, Anda dapat memperpanjang jam kerja, tetapi ingat, sepakat mengatur jam istirahat pengganti. 7. Perlindungan kerja. Demi keamanan Anda, saat bekerja di atas dek, Anda harus mengenakan jaket pelampung tiup. Pemilik kapal harus menyediakan alat keselamatan yang cukup dan berkondisi baik di kapal, seperti skoci, jaket pelampung tiup, pelampung, dan sebagainya. Selain itu, demi kelancaran Anda dalam bekerja, pemilik kapal akan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan saat operasi penangkapan ikan, seperti sepatu hujan, sarung tangan, jaket tebal dan sebagainya. 8. Terluka akibat kecelakaan. Jika Anda sakit atau terluka dalam masa kontrak, pemilik kapal harus mengatur pengobatan di tempat terdekat terutama penyakit atau luka itu diakibatkan oleh pekerjaan. Pemilik kapal harus menanggung biaya pengobatan Anda. Jika Anda tidak segera mendapat pengobatan, sehingga berakibat kematian, pemilik kapal akan mengirim Anda dan harta Anda kepada pihak yang Anda tunjuk. Biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal. Agensi juga akan menghubungi keluarga Anda, menangani hal selanjutnya, dan klaim asuransi. Namun, jika luka atau penyakit Anda bukan disebabkan oleh pekerjaan dan dokter menilai Anda tidak dapat segera bekerja, pemilik kapal dapat putus kontrak dengan Anda tanpa denda. 9. Layanan agensi. Layanan dari agensi meliputi mengurus semua dokumen dan administrasi bekerja di kapal ikan Taiwan, mengantar Anda ke tempat kerja dan menjemput saat kontrak selesai, membantu Anda komunikasi dengan pemilik kapal. Agensi juga harus menjelaskan peraturan bekerja dan kehidupan di kapal, mengatur Anda medikal di rumah sakit, memberikan layanan terjemahan, dan sebagainya. Anda harus ingat nomor telepon darurat agensi Anda agar dapat menghubunginya saat mengalami masalah. Dalam kontrak layanan antara Anda dan agensi akan jelas tertera kategori dan biayanya, seperti pengurusan dokumen administrasi, medical, dan sebagainya. Agensi tidak boleh meminta biaya layanan lainnya selain tertulis dalam kontrak. 10. Hutang. Saat Anda perlu hutang kepada pemilik kapal atau agensi atau meminta mereka membantu membayar terlebih dahulu biaya, maka Nama penghutang, kategori, nilai dan cara pembayaran harus tertulis jelas dalam surat hutang. Anda harus periksa sebelum tanda tangan atau cap jari. Siapapun tidak boleh melanggar cara pembayaran yang tercantum dalam surat itu, apalagi memotong gaji Anda sebagai denda atau kompensasi. 11. Kebutuhan khusus jika Anda memiliki kebutuhan khusus atau kebiasaan yang dilarang oleh agama atau adat istiadat, Anda harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada pemilik kapal, agensi, dan kapten. 12. Kewajiban. Anda harus mematuhi kontrak dan hukum, mengikuti perintah yang masuk akal dari pemilik kapal dan kapten. Tidak boleh mengancam, berkelahi, merusak barang umum, Meninggalkan pekerjaan, tidak ikut kapal melaut, apalagi membawa senjata. Agar agensi dapat lancar mengurus dokumen dan administrasi, Anda harus menyerahkan data pribadi yang akurat. Jika ada data yang tidak benar dan mengakibatkan masalah keimigrasian, Anda harus tanggung sendiri konsekuensinya. 13. Pelanggaran kontrak. Jika ingin putus kontrak lebih awal, anda harus memberitahu pemilik kapal atau agensi terlebih dahulu. Namun, jika pemutusan kontrak atau pelanggaran tugas menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal atau agensi, kecuali disebabkan oleh hal di luar kendali Anda, maka Anda harus ganti rugi. Sama halnya, jika pemilik kapal atau agensi putus kontrak lebih awal, mereka harus ganti rugi kepada Anda. 14. Tanda tangan kontrak Pemilik kapal dan agensi harus memberikan waktu cukup untuk Anda membaca isi kontrak. Setelah jelas dan paham hak dan kewajiban Anda, baru tanda tangan kontrak kerja dengan pemilik kapal dan juga tanda tangan kontrak layanan dengan agensi Taiwan. Anda juga harus memiliki setiap kontrak yang telah Anda tanda tangani. Kami berharap dapat menyediakan lingkungan kerja yang aman dan ramah bagi Anda. Jika Anda mengalami kerugian hak kerja, konflik perburuhan atau perlakuan tidak layak, jangan ragu segera melaporkannya. Saat Anda di Taiwan, silakan hubungi hotline 1955 yang menyediakan konsultasi gratis dalam bahasa Mandarin, Inggris, Thailand, Indonesia dan Vietnam. Saat Anda di luar Taiwan, hubungi tanda tambah: 886280733141, atau mengadu kepada kantor perwakilan Taiwan di luar negeri. Observator, investigator, staf perwakilan khusus di luar negeri juga dapat mengadu kepada petugas pemeriksaan saat kapal kembali ke pelabuhan Taiwan. Kami berharap. Anda bahagia, keluar berlayar, dan pulang dengan selamat. Departemen Perikanan Taiwan peduli dengan Anda.